Oke guys, jadi balik lagi bersama gue, it's your boy, Fadilski. Jangan lupa swipe up guys. Nah hari ini kontennya balik lagi kita ke gym vlog bersama dengan tamu yang spesial. Pasti kan udah gak asing lagi sama dia, seorang influencer juga, teman dari SMA gue juga. Langsung aja masuk. Bro, boom! Besar bro! Yeah. Nah, ini teman SMA gue, dan dia, lu kasih tau dong, lu siapa men? Gue, bukan. Gue hanya orang yang senang nge-gym baru 6 bulan aja. Kok ngajur dong? Nah jadi ini, kata lo introduce yourself dong. Gue punya YouTube channel juga sih yang fitness kalian bisa cek. Itu kontennya tentang fitness dan diet. Oke. Dan juga follow Instagram gue sih, Maulana. Siap. Banyak kan? Ceweknya gak? Subscribe banyak. Jadi nanti hari ini kita akan latihan ya? Upper body. Upper body sama kita akan lakuin challenge juga nanti. Challenge unik juga hari ini yang bisa menambah wawasan kalian semua tentunya ya. Betul. Sama ZM Fitness. Kalian jangan lupa tuh subscribe channel dia sama follow Instagram. Karena lo nge-share banyak banget ya Instagram. Banyak banget tentang fitness dan diet semua. Nah, saya satu lifestyle dia theoretical banget guys. Jadi buat kalian semua yang pengen nanya seputar diet atau apa itu bisa langsung tanya dia. Yes. Nah, jadi hari ini agenda kita mau ngapain men? Kita main upper body workout nanti langsung ke Instagram guys. Berat-berat di sini kita. Iya, gitu berat-berat. Berat. Oke guys, ya. Ikutin terus ya. Oke guys, jadi sebelum kita latihan upper body, biasanya kita pemanasan dulu. Nah, ini akan dikasih tau langsung sama coachnya. Sama coachnya dia, gimana sih pemanasan yang baik bener? Nah, jadi kalau karena kita mau main upper body, kita kan mau main buat otot chest dulu nih. Buat otot chest, kita harus pemanasan otot bahu dulu. Oh, otot bahu. Karena rotator di sini nih, terus rotator kasih dengan cara gini nih. Kita sama kayak gini. Ini yang nama gerakannya apa? Ini gua gak tau, men. Oke. Jadi ini berapa? 20 ya? Ini sampai panas fungsinya tuh biar rotator cuff lo lebih aliran darahnya lebih lancar. Oh, aliran darah biar lebih lancar. Yes. Oh, panas lah, biar panas karena kalau dingin kan otot ke stretch bisa sobek. Oh, jadi kayak kalau misalnya lu langsung latihan tanpa pemanasan sangat riskan ya? Sangat riskan apalagi kalau main berat ya. Oh, oke. Okay. Apalagi kalau main berat. Nah, hari ini kita bakal ngetes kita main berat juga. Yoi. Nah, ini kalau apa? Ini juga buat panas atau tahunya. Ini berapa repetisi? Sama 15 repetisi juga. Oh. Ini namanya dinamik warm up ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum nge-gym itu kan orang suka nge-stressnya gini. Suka stressnya gini. Ya, nah, itu buat di akhir harusnya. Oh, nah, ini buat di akhir ya. Biasanya harusnya kalau orang mau lari mau apa tuh? Gini dulu kan. Harusnya di akhir. Oh. Kalau pemanasan kita harus main dinamik, enggak boleh di statik. Oh. Okay. Dinamik sama di statik tuh guys, jadi beda ya. Beda. Oke, tongkatnya nih terbuat dari apa ya? Ini mesin itu bekas lighters nih. Biar main bengkel. Oh iya. Berarti ini udah, gue biasanya gak kayak gini kan panasan. Tapi bahu lu panas. Wih, bisa guys, gue guys elastis ya. Ini supaya buat kan biar anak banyak yang panas, jadi kaku ya. Iya. Ini supaya bisa kayak kalau anak kalau misal semakin kaku kita tuh semakin gampang cedera. Oh. Jadi sebenarnya kita tuh bagus kalau kita latihan yoga. Bener bagus kita latihan yoga. Yang kayak mama gitu ya. Oke. Oke, jalannya terus. Oke, jadi ini apa namanya? Ini di statik berarti ya. Ini dinamik. Oh, ini dinamik. Nah, kita gerak terus. Oh, statik itu jadi gini, yang statik. Oh, jadi ada dua aja, dua tipe ya. Dua tipe stretching sama dinamik stretching sama dinamik stretching sama dinamik sama statik stretching. Ah, aja. Oke, kayak ini tongkatnya panjang juga ya. Ayo, guys. Langsung kita naik. Akhirnya, oke, berarti setelah tadi beberapa pemanasan kita baru langsung bisa mulai latihan ya. Yoi. Oke, kita akan lanjut. Nah, nanti kita langsung aja latihan di gerakan upper body pertama yaitu incline barbell bench press. Incline barbell bench press. Ini buat ngelatih otot chest tapi khusus di bagian upper. Lebih persentasenya lebih banyak di upper. Di upper chest ya, di upper chest. Nah, ini tuh selama pengalaman gue nge-gym udah 6 tahun nih guys ya. Ini ternyata lebih berat dibandingin bench press ya? Iya, incline lebih berat daripada flat. Nah, incline ini lebih berat dibanding flat dan kita akan latihan ini pertama kali. Jadi pose gerakan pertama. Dan ini guys, gue udah selama WFH dan ini gue nge-gym baru 3 bulan gue nge-gym pertama kali ini. Gue udah nge-gym lagi hari ini. Nah, kita akan lihat power gue ini sekuat apa. Apakah gue bisa mengalahkan Z kita langsung aja ya. Kita akan lihat prosesnya kayak gimana. Siap. Kita mulai. Nah guys, jadi ini adalah proses incline bench press yang dilakukan sama Zia.
dia sebenarnya no beban aja harus butuh spotter guys. Tapi karena dia abis minum pre-workout jadi dia tambah lebih kuat. Nah ini adalah fungsinya itu tadi udah dibilang buat inner ya? Upper chest ya. Dan nanti kita akan main dengan beban terberat ya. Jadi ini warming up set dulu. Warming up set itu dari tanggal kosong, tetap tambahin pelan-pelan, baru tambahin set. Oke, jadi warming up set itu no beban ya? Nggak ada beban, tapi nanti kita tambahin beban ringan-ringan juga. Mulai 5, 10. Easy lah, kalau no beban lah easy. Dan konsepnya, gimana nih? Beban berat, bawa nafas ya? Ambil nafas pas lagi gerakan eksentrik, ambil, dorongin, dorong buat. Okay. Easy bro. Berapa nih? Isi bro, 10 beban kosong tuh isi. 3 bulan kan, gue nggak nge-gym 3 bulan baru nge-gym lagi. Kalau dia mah selalu on ya. Oke, 10 kilo isi lah. 10 kilo isi. Nah ini karena beban ditambah, nantinya bisa ditambahin. Oke, jadi kita nambah 20 kilo. Ini totalnya gimana? Totalnya 50% barnya 15. Barnya 15 kilo, jadi total 55. Easy bro. 25. Gila men, gue 3 bulan gak latihan. Berapa reps men? Kita men? Ini 6 aja. 6 aja. Hop. Easy. Easy tidak. Bentar men. Gimana?
Ya itu tambah 5 ini. Tambah 5. Iya, terakhir. Itu stres. Di sini kan kita main apa? Biasa dulu nih. Normal itu baru mau main ke beberapa kali gitu kan. Iya, benar. Oke guys, jadi ini total sudah 7 kg. Kita tambah lagi. Your face turn red. Apa? Aman. Udah gua cap. Tenang. Masih tahu dong power lu ya? Pirja. Let's go. Berapa nih berarti total nih? 85. 85 kg. Berat lu berapa sekarang? 80. 80. Beda 5 kg dong berarti. 5 6 7 8 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
apa sekunder. Sekunder ya bisa juga. Yeah. Jadi kayak enggak cuma ngelatih chest kalian tapi tricep juga. Tricep sama bawah depan tadi juga. Ah, tricep bawah depan. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Jadi total kita berapa nih? Berapa? Mungkin di 115 gas dong. Bentar deh. Nyoba. Lu yakin? 115 ya? Oke, kita asli aja. Dan ini bukan fake weight ya? Bukan fake weight. Ini weight beneran ya? Weight beneran ya? Weight beneran nih guys. Coba lihat mukanya. Hah? Muka lau merah. Iya emang. Teman, jadi kita akan lihat 1RM, tapi ini belum bukan 1RM ya? Pemanasan dari 1RM. Pemanasan 1RM di berapa? 105 kg. Dengan total berapa? 80 kg. Oke, kita akan lihat sih, guys. Close water ya, guys. 1-0. Kosong loh, gila. 100 kilo kosong loh. Gila, 100 kilo kosong. Berat gue jujur, berat gue 68 kilo, 68 atau 67 gue belum timbang. Dan ini total 100 kilo lebih, lu nyalakan upper chest ya? Apa? Upper chest ya. Dan ini berat, lu liat sini sampai karatan lo dibanting-banting nih, sumpah karatan lo dibanting-banting. Bengkok, semua bar di sini bengkok pak. Semua bar di sini bengkok lo tuh liat tuh. Saking monster-monster sini ya, latihannya berat-berat semua ya. Nah kita akan lihat nih berat. Iya kedua ya? Kedua. Ini masuk mana? Second attempt. Gak ini masih belum tahu. Kayaknya ini sini masuk. Ini masuk ya? 95% kan dari masuk. Total berarti 100? 15. 100. Ini 10, 10, 10, 20, sekarang 15. 100 kg. Oke. Oke, kita langsung lihat ya. Power ya. Cukup ya. 115. Hop. Easy bro. Tiba lagi easy bro. Apa ini? Apa ya? Berarti ini? Berarti banyak ya? Try. Mana lu? 125 kilogram, gila lu. Bang, abang gak mau nyoba? Gue mental gue belum segera itu, gila. Gue soalnya jarang main serat.
Gue semenjak ngeliat dia aja nih jadi pengen main drum nih. Nah, jadi gini, men, teman-teman, jadi gimana cara untuk ngelatih power tuh sebenarnya gimana sih, men? Apa emang buat teman-teman juga yang pemula nih caranya? Apa harus langsung main berat atau gimana? Kayak lu nih, ngeliat lu jangan tiba-tiba langsung nyontoh. Jadi teman-teman harus bedain dulu yang namanya bodybuilding sama powerlifting. Bodybuilding itu kita goalsnya itu kan estetik untuk masa otot kita. Jadi mainnya enggak harus berat-berat. Tapi mainnya repetisi, kita 8 sampai 15 repetisi. Terus yang kalau powerlifting itu tujuan utamanya itu berat-beratan deh. Jadi sebenarnya powerlifting itu di squat, bench press sama deadlift. Kita main berat-beratan dan itu bisa dilatih memang. Jadi otot gede itu bukan belum berarti otot kuat. Tuh otot gede belum berarti ototnya kuat. Yes, gitu. Jadi binaraga-binaraga pun belum tentu mainnya berat juga. Sebenarnya cuma ada yang combine, zaman sekarang udah ada yang combine powerlifting sama bodybuilding. Gue juga udah mulai combine kayak gitu. Kalau lu fokusnya berarti di bodybuilding. Fokusnya sebenarnya gue di powerlifting 60% 40% bodybuilding. Pola makan gue bodybuilding banget. Pola makan protein dihitung, kalori dihitung, tapi dari segi game-nya gue suka main powerlifting. Jadi lu emang kayaknya lu emang suka main berat ya. Guys, jadi intinya tadi udah dijelasin perbedaan bodybuilding sama bodybuilding kan powerlifting. Powerlifting. Oke, kita langsung aja nih coba nih terakhir. Last ya. 125. 125. Oke, easy banget, bro. Oh, ini gini. 125 kg, 4 RM. Lihat yang fitness. Lo ngomong dulu dong. Oke guys, jadi gue pengen ngetes mental gue 95 kg. Apakah gue masih bisa? Kita ikutin terus sementara ini ya. Lo, kalau bisa kenapa-napa tetap jawab ya. Ada spotnya, gue nanya spotnya di sini. Kalau gak kuat. Masuk ke latihan kedua, kita main apa hari ini sih? Lat pull down, ini yang kedua lat pull down. Tapi tetap konteksnya upper body ya? Upper body. Nah jadi buat teman-teman bentar nih, jadi kan banyak yang bilang lo gak bisa latih hardcast sama. Oh iya, antagonis muscle. Nah itu gimana tuh antagonis, lo bisa latihan? Sebenernya boleh-boleh aja kita latihan antagonis muscle, karena gimana pun juga otot chest berdiri sendiri, otot hip berdiri sendiri. Jadi kalau kita latih chest terus kita latih otot back, itu gak ada urusannya sama otot chest yang sebelumnya kita latih. Kan banyak yang bilang nanti tarik-tarik otot back. Karena ini kita harus pemanasan lagi, tapi warming up set aja. Jadi bahasnya jangan langsung berat. Oke, mari kita lagi dulu. Bukan yang paling awal ya, Pak? Ya, tergantung lah. Ini udah dari ringan, berarti atasnya dari ringan, guys. Ya, 10. Udah, berarti ini 15 kilo ya? Berat ini sekitar 10, 5, sekitar 25. 25 kilogram. Nah, jadi kita, karena tadi transisinya dari chest ke back, kita harus warming up lagi, kan? Ini latihan pull down yang fokusnya melatih untuk otot back area. Lo ambil aja sekarang. Sekarang lo nih. Oke. Gue deh.
jadi setiap kendala kalau gue main back itu pasti tangan gue tuh kapalan nih guys. Boleh. Ini laki namanya ya, jadi gue gak pakai grip tuh, biasanya gak pake gloves atau apapun. Langsung tangan gue. Ini sebenernya 10 rep, tapi kayak gue cuma buat 6-5 sampai 8 rep. 50 kilogram lebih sih ini. Lebih 50-an ya? 50-an kali ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Incline. Terus apa? Pull down. Chest lagi, dumbbell. Pull down apa? Mesin aja. Oke, kita akan coba, nanti coba mesin kali. Mesin chest press aja. Oke guys, kita ikutin terus.